lagi bersama aku. Nah, jadi di video kali ini aku pengen review lagi nih guys. Oh ya, sebelumnya kalian apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Dan kali ini itu aku pengen review lagi nih guys. Nah, jadi kali ini itu aku pengen review holder phone stand universal folding desktop atau dudukan HP guys. Dan ini tuh yang lagi viral juga nih sekarang, dan ini tuh harganya juga murah banget. Aku beli cuman seharga 12.500 aja guys. Wow, murah banget kan. Nah, jadi ini tuh bener-bener harganya murah banget dan banyak banget juga pilihan warnanya guys. Jadi ini tuh warnanya ada warna hitam, pink, hijau, dan putih. Di sini aku pilih yang warna pink, dan ini itu aku beli dari toko Lelebes guys. Nanti akan aku taruh nama tokonya di sini. Dan ini dia guys, bentukannya seperti ini. Jadi packagingnya itu seperti ini, dan ini itu made in China guys. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. So guys, daripada penasaran ya langsung aja kita lihat gimana sih bentukannya, karena aku juga udah penasaran banget dan gak sabar juga pengen cobain, karena ini tuh memudahkan kita banget buat nonton-nonton video gitu sambil rebahan ataupun sambil duduk, tapi bingung kan gak ada penumpu gitu. Dan ini tuh udah berguna banget gitu kan dengan harga yang murah banget. Dan seperti ini bentukan dalamnya guys tuh. Ih, lucu banget, warna pink, manis banget. Nah, jadi dia seperti ini, dan bahannya bener-bener bagus banget menurut aku tuh. Nah, jadi ini tuh tinggal kita buka, kita tarik aja seperti ini guys tuh. Dia udah kebukakan, dan ini tuh udah ada cerminnya. Nah, seperti ini guys, dan ada cerminnya tuh di sini. Ada cerminnya guys, wow, bagus banget. Oke guys, aku baru nyadar ternyata tadi tuh ring light-nya gak aku nyalain. Oke, jadi ini tuh selain bisa dibuka seperti ini tadi tuh dan ada cerminnya, dia bisa kita buka lagi atasnya guys seperti ini. Tuh, kan? Nah, jadi ini tuh wow, bagus banget gak sih? Dan ini tuh bisa taruh tablet juga guys tuh. Wow, keren banget gak sih? Oke guys, jadi itu dia tadi ya untuk review dari aku untuk holder phone stand universal folding desktopnya guys, yang bisa buat HP dan juga buat tablet juga. Dan menurut aku ini tuh worth it banget buat dibeli. Kenapa? Karena harganya murah banget, cuma 12.500 aja, dan kita udah bisa gunain selain buat HP juga bisa buat tablet. Dan warnanya lucu banget, aku suka banget. Terus juga udah ada cerminnya tuh kan, saya sendiri ini ada cerminnya guys, jadi kita bisa sambil ngaca juga gitu kan di sini. Dan ini tuh bener-bener bahannya bagus banget, dan kita itu tinggal dilipat kayak gini aja, jadi nggak banyak muatan gitu, bisa dibuat di dalam tas guys. Jadi bener-bener bagus banget karena dia bentuknya kecil gini aja ya kan, jadi memudahkan banget buat dibawa kemana-mana. Jadi kalau kita pengen nonton apa gitu kan ya, bingung naruhnya di mana, tinggal bawa ini aja guys. Wow, keren banget gak sih? Nah, jadi ini untuk detailnya guys tuh, kalian bisa lihat ini tuh dia bener-bener bagus banget. Dan ini itu aku coba contohin, aku taruh handphone di atas itu, dan ini kalian bisa juga taruh di tablet ya guys, karena ini aku gak punya tablet, jadi aku contohinnya pakai handphone aja. Nah, jadi tampilannya seperti ini, benar-benar memudahkan banget kan. Nah, jadi ini tinggal kita tutup kayak gini aja tuh, kalian bisa lihat sendiri detail bahannya, benar-benar ini tuh bagus banget dengan harga 12.500 aja guys, mantep. So guys, jadi segini dulu ya video dari aku untuk review dudukan HP dan tabletnya. Buat kalian yang pengen beli juga nih ya, nanti akan aku taruh link produknya di description box aku, jadi kalian tinggal klik aja. So guys, segitu dulu ya video dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share video ini ya guys. Terima kasih, assalamualaikum. Bye.